Dunia hiburan tanah air kembali kehilangan salah satu sosoknya. Artis Rina Gunawan meninggal dunia pada Selasa, 2 Maret 2021. Meninggalnya istri Teddy Syah itu dibenarkan oleh manajernya, Evi Margareta. Ia sudah meninggal, ujar Evi Margareta saat dihubungi wartawan pada Selasa, 2 Maret 2021. Saat disinggung mengenai penyebab Rina Gunawan meninggal dunia, Evi belum mau bercerita. Dirinya meminta kepada media untuk bertanya kepada suami Rina Gunawan, Teddy Syah. Selain sebagai seorang presenter, Rina Gunawan juga memiliki sebuah bisnis wedding organizer. Rina Gunawan merupakan artis top tahun 1990-an. Wajahnya sempat nongol di deretan sinetron Sidul Anak Sekolahan, lalu sinetron RT RW, Rumah Tangga Ruwet, Pat-Pat Gulipat, hingga Mat Angin. Pada awal karirnya, Rina dikenal sebagai penyanyi, artis yang sempat belajar di Suara Mahardika. Geronimo dan Studio 26 ini mengeluarkan album Yudi pada tahun 1995. Namanya tambah populer setelah membawakan paket lagu simfoni. Diketahui Rina Gunawan meninggal dunia di usianya yang ke-46 tahun. Demikian kabar terbaru hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian. Sampai jumpa.